Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad atakum syahru Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi al-athar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Sahabat FSH yang hebat, muslimin muslimat, as'adallah hayatakum. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan hikmah Ramadan 1445 Hijriah. Saya Dr. Nahroi SHMH. Tema hikmah Ramadan yaitu Ramadan momentum transformasi pola hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul 'azhim. Transformasi secara bahasa artinya perubahan signifikan atau menyeluruh atau dramatis. Kita bisa ambil gambaran transformasi pada dua hewan yang berbeda, yaitu ulat dan ular. Ulat bertransformasi menjadi kupu-kupu melalui fase kepompong sebelumnya, dan juga ular bertransformasi berganti kulit dengan baju barunya, kulit barunya kembali menjadi ular. Fase tersebut, kepompong maupun fase berganti kulit, ular pada saat berganti kulit atau ulat pada saat menjadi kepompong dalam bahasa manusia itu mengalami saat berpuasa atau menahan makan dan minum. Namun ada perbedaan yang mencolok. Kalau transformasi ulat menjadi kupu-kupu, maka setelah menjadi kupu-kupu, kita bisa melihat perubahan pola hidup dari makan, warna, tubuh, dan gerakannya. Kupu-kupu, dari ulat menjadi kupu-kupu, makanannya yang tadinya merusak daun-daun, setelah menjadi kupu-kupu, makanannya adalah serbuk sari bunga, memberikan manfaat tumbuhan berkembang. Sedangkan dari sisi warna, terjadi transformasi warnanya menjadi begitu penuh warna-warni, senang dilihat orang.
tubuhnya menjadi lebih indah, tidak jijik lagi, tetapi orang senang mendekatinya. Gerakannya, ulat yang tadinya lamban setelah menjadi kupu-kupu, lebih energik dan lincah. Tetapi transformasi ular kembali menjadi ular hanya berganti casing. Orang tetap takut mendekatinya. Tentu kita ingin melalui Ramadan, momentum transformasi pola hidup, kita ingin mencontoh ulat menjadi kupu-kupu. Sehingga sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Satu di antara pengertian bertakwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Transformasi pola hidup melalui Ramadan, maka yang tadinya kita makan semaunya, makan berlebihan, tetapi dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan Allah berfirman, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, atau Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa kulu washrabu wala tusrifu, maka makanan kita harusnya yang baik dan harusnya yang halal. Halal dari sisi zatnya dan asalnya, baik dari sisi kandungannya, dan juga bermanfaat saat waktu kita memakannya. Sahabat FSH yang hebat, yang kedua dari sisi warna, tentunya kita ingin mencontoh bahwa orang lain di sekitar kita senang dengan melihat kita karena sudah berubah akhlak dalam diri kita. Dari segi tubuh, orang tidak jijik lagi dengan kupu-kupu, maka orang senang mendekati kita karena kita sopan santun terhadap orang lain. Dari segi gerakan, kita lebih energik dan lincah. Sahabat FSH yang hebat, tentunya melalui momentum Ramadan sebagai transformasi pola hidup, kita dididik untuk memperbanyak zikrullah, baik qiyam Ramadan, tahajud, tarawih, maupun tadabbur Al-Quran, membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan. Ini sebagaimana dalam surah Yunus ayat 57, mau'izatum mir rabbikum wa syifa'ul lima bis sudur, menjadi perubahan pasca Ramadan, baik secara jasmani maupun rohani kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita berdoa, Allahumma barik lana Ramadan wa inna fihi ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa jami'a a'malis salihat birahmatika ya aziz ya rahman. Allahumma ja'alna minal su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.